Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini Minggu 4 September 2022. Saya membuat vlog trip Baya Cikotok Tegalumbu guys ya. Nanti pulangnya menuju arah Cilograng ya, via Lebak Larang. Oke, ikuti terus vlog saya sore hari ini, seperti apa, menemukan apa di perjalanannya guys. Selamat menyaksikan. Di sini ada pedagang helm obral guys. Ini jalan raya provinsi ya, ruas jalan provinsi Baya Cikotok guys. Kita memasuki jembatan Baya Girang, nyambungan Baya 1 dan Baya 2 di sebelah sana guys. Airnya sedang keruh ya, karena kemarin 2 hari hujan terus ya, bahkan 3 hari guys. Lintas Warung Lame guys. Kiri ke arah Taringgul. Melintasi Gunung Curi guys ya. Sudah persiapan pembukaan lahan di sini. Biasa masyarakat akan menanam jagung. Ini bulan September ya. Nah, nanti di bulan Oktober November, di November ke Desember mereka akan panen dan langsung ada warung jagung musiman di sini guys. Ya, kiri kanan sudah mulai dibuka, dibersihkan ladang ya atau rumah. Mereka persiapan menanam jagung biasanya kalau di Gunung Curi ini. Pembersihan lahan nanti di pertengahan bulan atau di akhir bulan, di bulan September itu mereka nanam guys ya. Nanam dan Desember itu panen. Banyak sana kebun-kebun semuanya sudah mulai membersihkan lahan. Melintas ini dia Desa Suakan. Melintasi Desa Suakan.
ruas jalan provinsi Bayah Cikotok ini lumayan sudah bagus guys ya, mulus. Hanya ada kurang sedikit menjelang Cikotoknya di perbatasan di Selamat Datang kalau nggak salah, itu belum dilebarkan guys. PS berkah. Nah, kembali lagi yang antar penumpang dari Cikotok sepertinya dari Rangkas dan pulang ya, pagi ke Rangkas dan siang Cikotok. Masuki warung kerupuk. Setelah warung kerupuk tuh langsung Cikotok. Warung kerupuk atau Pasir Laban. Situ ke kiri ke Gombong, Kampung Gombong. Ya, memasuki Desa Cikotok kita. Kecamatan Cibeber. Itu masih Kecamatan Bayah. Sekarang kita masuk di Kecamatan Cibeber, kecamatan terakhir ya, menjadi batas Banten dengan Jawa Barat di bagian selatan, di Kabupaten Lebak Selatan di bagian Girang. Kalau di hilir itu ada Kecamatan Cilogram. Wah, kita menemukan dump truck yang ambles guys. Jembatannya dia terperosok guys. Dia selamat datang di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Memasuki Cikotok kita guys. Terminal Cikotok sebelah kanan. Ya, ini dia Terminal Cikotok. Dan sebelah kiri Tugu Antam 0 km guys. Di depan tuh ada bangunan ya, gedung X Antam. Pusat perkantorannya dulunya. Ini dia pengolahan, bukan perkantoran ya, dan digunakan untuk SMKN 1 Cibeber. Belakang tuh ini gedungnya masih gedung peninggalan Antam guys ya.
ini jalannya luar biasa. Belokannya tajam sekali guys, harus hati-hati kita. Sini masih ada rumah bedeng-bedeng ya, rumah peninggalan-peninggalan antam seperti yang di bawah ini, dan kayak gitu, dan menggunakan seng ya bahannya. Ini masih rumah-rumah tempo dulu kayak ini guys. Dan di depan, di kanan, di atas tuh ada masjid yang dibangun oleh CSR Pasca Tambang Antam guys. Sanggrahan ke atas. Sini jalannya masih agak sempit guys ya. Walaupun sama-sama ruas jalan Provinsi Banten, tapi lebarnya agak kurang kalau ke sini. Dan tikungannya itu luar biasa guys, seperti ini kita di depan nih. Cukup meliuk pokoknya ya. Lumayan, depan juga banyak tikungan-tikungan patah. Harus ekstra hati-hati kalau lewat sini ya. Nah, ini udah diperbaiki di titik ini, lumayan dengan diberi garis batas jalan ya, pinggir dan tengah. Ini masih desa Cikotok ya. Kampung Pasir Nangka sini guys. Bawah Pasir Nangka RW 05, dan di sana besar sekali kampungnya. Dan ada ke kanan itu. Nah, dari sini juga kampung banyak ke kanan ke sana, dan bisa berputar ke terminal Cikotok. Ketemu PS dari Pelabuhan Ratu guys, yang via Girang, via Pasir Kurai guys, menuju terminal Cikotok. Lintasi Gunung Handeuleum ke atas sana ke kanan, dan di sini tuh jalannya sempit ya, karena kanannya nih batuan. Ya, batuan gamping, karena di sini sudah bagian dari pertambangan emas ya. Sini di bawah-bawah sini, dan tadi juga sekitaran Cikotok tuh banyak ya, sekitarnya tuh pertambangan tradisional ya, atau gurandil ya, masyarakat tambang kecil ya, masuk ke perut bumi.
memasuki warung Banten, guys. Nah, warung Banten tuh kalau ke kiri itu bisa ke Citorek, Cipanas, Rangkas Bitung ya. Via Gunung Luhur. Wisata Gunung Luhur itu dari sini, guys, di Cipanas, Rangkas Bitung ya. Terus kita ke Sukabumi, Pasir Kurai, atau ke Pelabuhan Ratu. Nah, ini dia nih ke bawah nih. Jalan menuju Citorek Gunung Luhur, Rangkas Bitung. Beberapa waktu lalu seren tahun ya, ada kesepuhan Cisungsang dan kesepuhan Cisitu juga, guys, yang berdekatan itu. Oke, kita lanjut menyusuri alam Banten Selatan ini yang penuh keindahan ya. Oh, ada yang gotong royong nih. Ya, ke bawah ke sana tuh. Ke salah satu kampung ya yang lumayan besar. Meliuk-liuk, guys. Tikungan dan tanjakan lumayan tajam ya. Pemandangannya indah dari sini, guys. Wow, sana perbukitan. Bagus, guys, ya. PT ini PT Multi Utama Gresindo. Dan di sini tuh tambang emas ya, sebelah kirinya. Sana perkebunan duren ini. Atas ya. Terus kita berada di Desa Neglasari, guys. Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber ya. Sebelumnya ada Desa Sukamanah tuh yang di sebelah sana, Sukabara setelah Neglasari. Kemudian Desa Wanasari juga setelahnya. Galunggu itu Wanasari kalau nggak salah. Ini di Carucup, guys. Kampung Carucup ya, ke atas. Kampung Kesepuhan. Kampungnya itu, guys.
guys. Dan di atasnya ada kumpulan leit, guys. Leit, lumbung padi. Ibu-ibu yang sedang jalan nih. Depan itu ke kiri ke wisata kebun teh, ya, desa Sukamana, kemudian Lebak Damar dan Curug Ciperolak. Di sana guys ada wisata alam ya, Lebak Damar dan Curug Ciperolak. Ketemu PS Ibnu Asma lagi guys, yang via Pasir Kurai dari Pelabuhan Ratu ke Cikotok ya. Masuki Tegalumbu kita guys. Ya, jembatan baru di sini. Jembatan Cidikit guys. Ini ada garasinya Ibnu Asmal guys, terparkir 3 unit di Tegalumbu ini ya. Ibnu Asmal yang Cikotok Pelabuhan Ratu tentunya guys. Ya guys, ini trip sore kali ini ya, Baya Cikotok Tegalumbu. Sampai di sini karena nanti saya akan menuju jalan yang ke atas sana guys, tidak lurus ke bawah. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.